Penggemar lagi dan lagi dibuat kaget dengan kabar bahwa Snowdrop tengah melakukan syuting di laut. Ini diketahui melalui postingan terbaru Jung Hae-in yang berada di tengah laut. Serta postingan Jisoo beberapa waktu lalu yang menunjukkan bahwa dia tengah berada di laut juga. Dijadwalkan tayang pada tahun 2021, Snowdrop adalah drama romansa bersejarah yang mengambil latar cerita tahun 1987. Drama ini bercerita tentang kehidupan nyata seorang tahanan politik Korea Utara yang melarikan diri pada tahun 1987. Snowdrop adalah serial drama yang berlatar masa lalu, yang akan mencampur semua emosi dari kisah cinta menyentuh yang dicampuri dengan sensasi misteri dan juga aksi. Pemeran utama laki-laki akan diperankan oleh Jung Hae-in yang dikenal lewat perannya dalam drama hits Something in the Rain dan One Spring Night. Jung Hae-in akan memerankan sebagai Im So-hoo, seorang warga negara Korea yang dibesarkan di Jerman dengan membawa rahasia yang dalam. Di sisi lain, Jisoo Blackpink disebut-sebut akan memerankan karakter Eun Yongcho, siswi yang cerdas dan ceria. Dia duduk di kelas 1 Husu Women's University, jurusan sastra Inggris. Selain itu, drama Snowdrop ini kabarnya juga akan dibintangi oleh pemeran pendukung Kim Ye-yoon dan Yoon Se-ah yang pernah bermain di drama Sky Castle.